Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys. Oh iya, di video kali ini aku lagi-lagi mau unboxing barang yang aku beli dari salah satu all shop. Tapi sebelum aku melanjutkan video ini, please yang belum subscribe ke channel aku, Bani Irwanto, aku hitung 1, 2, 3, subscribe sekarang ya guys. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, aku tunggu sampai kalian subscribe di YouTube channel aku. Karena dengan kalian subscribe channel aku, berarti kalian mendukung channel aku untuk bisa menjadi channel yang lebih berkembang, membuat video-video yang lebih baik, dan berbagi informasi atau berbagi pengalaman jalan-jalan atau tentang apalah yang bisa aku share kepada kalian. Makanya buat kalian yang belum subscribe channel aku minta tolong sama kalian, please subscribe ya guys. Oh ya, sekarang langsung lanjut aja ke tema kali ini. Jadi ceritanya, aku nih lagi cari-cari barang untuk kebutuhan videografi supaya video-video aku semakin hari semakin baik. Ada salah satu alat yang aku butuhkan untuk menunjang videografi aku supaya setiap kali aku bikin video kualitasnya semakin hari semakin baik. Akhirnya aku memutuskan membeli barang yang aku cari, tapi nggak di toko offline melainkan toko online langganan aku, yaitu Tokopedia. Dan akhirnya aku menemukan di salah satu toko dengan nama tokonya Medio. Nanti aku taruh gambarnya di sini dan linknya di kolom deskripsi. Mungkin kalian nanti juga membutuhkan barang yang kalian cari, seperti aksesoris kamera untuk menunjang fotografi kalian dan untuk menunjang videografi kalian. Kalian bisa kepoin langsung di link yang aku tulis di kolom deskripsi ya. Karena di situ barangnya murah-murah dan reviewnya juga bagus-bagus, rata-rata memberikan review bintang 5. Kemudian rating tokonya juga bagus, makanya aku mau ngerekomendasiin toko ini kepada kalian. Mohon maaf banget ya, aku nggak di-endorse sama toko ini, tapi karena ini rating tokonya bagus, reviewnya juga semuanya rata-rata di semua barang yang dia jual reviewnya bagus, makanya aku mau ngerekomendasiin ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung ke topik pembicaraan. Tara, ini dia barangnya guys. Barangnya segede ini yang aku beli di Medio. Apa ini isinya? Yuk langsung kita unboxing. Kita buka ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita singkirkan dulu plastiknya. Ini ada dua kotak guys, nih ada dua kotak. Kita bongkar dulu satu-satu. Nih ada tulisannya guys. Medio. Ini official store-nya Medio. Jadi Medio itu adalah brand dan ada official store-nya di Tokopedia. Kalian langsung klik nanti link-nya di bawah ya. Akhirnya kebuka juga satu. Tara, wow, packingnya rapi guys. Dilapisin bubble wrap. Langsung kita kletek. Aku khawatir kegunting aja guys, soalnya ini kain. Tara, ini dia barangnya guys. Kalian tahu apa ini? Ini adalah
softbox lighting. Nah, karena aku mau memperbaiki kualitas gambar video aku, makanya aku butuh lighting tambahan, so aku memilih untuk ngambil produknya Midio. Karena di situ reviewnya bagus. Jadi dalam paketan ini yang aku beli itu seharga Rp470.000. Itu terdiri dari dua softbox. Ini kayak gini, ada dua. Terus standingnya juga ada dua. Kemudian soket. Jadi ini yang satu soket ya. Satu softbox ini soketnya satu. Kan ada tuh yang satu softbox, soketnya ada tiga, ada empat, itu ada. Jadi ini yang satu. Satu softbox ini bisa diisi satu lampu aja. Gitu guys. Nah, ini guys. Nih, ini softboxnya ada dua. Terus, langsung kita buka standingnya. Nah, standingnya ini tingginya 2 meter. Jadi ini dapat 2. Gitu, dapat 2. Oke, kita singkirin dulu barang-barang ini. Sekarang aku mau mengulas tentang softbox. Apa itu softbox? Softbox itu kalau misalkan kalian tahu di studio yang ada lampu berdiri kotak kain gitu untuk pencahayaan. Nah, itu dia softbox. Jadi aku beli itu supaya apa? Supaya kualitas video aku supaya bagus, penerangannya bagus, sempurna gitu guys. Aku beli ini seharga Rp470 belum ongkos kirim. Karena aku pakai Grab, ongkos kirimnya sekitar Rp41.000, hanya 3 jam karena satu daerah sama aku, tempat tinggalku sekarang. So aku memilih dikirim pakai Grab dan aku langsung bisa terima barang tersebut dalam waktu 3 jam setelah aku order. Jadi kalian misalkan butuh-butuh alat atau butuh-butuh pelengkap kamera dan lain-lain, kalian langsung bisa kepoin official store-nya Midio. Ada di kolom deskripsi link-nya. Nanti aku juga pasang di sini gambarnya. Oke. Oke guys, sampai di sini aja dulu video unboxing aku. Karena memang tujuannya di sini adalah cuman unboxing, bukan untuk nge-review. Juga nggak bisa di-review juga, karena harus dirangkai. Jadi nanti tinggal dipasang lampu aja guys. Lampunya tidak include dalam paket pembelian ya guys. Jadi kita harus ngisi sendiri lampunya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu video unboxing aku. Nanti kita ketemu lagi di video unboxing-unboxing berikutnya. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang udah nonton video aku, yang udah like video aku, dan yang sudah subscribe channel aku. Dan yang belum subscribe, aku tunggu sekali lagi subscribe-nya dari kalian. Karena satu subscribe dari kalian adalah semangat baru buat aku untuk terus selalu berkarya dan memberikan karya-karya yang terbaik. Okay guys, but anyway, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.